Arya Saloka comeback. Orang dekat bongkar proyek Aldebaran Ikatan Cinta kembali ke layar kaca. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Setelah mundur dari sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka fans dan netizen selalu menagih kapan sang Aldebaran kembali ke layar kaca. Menjawab pertanyaan itu, ada kabar terbaru dari sahabat Arya Saloka jika sang aktor akan segera kembali mengisi layar lebar. Seperti diketahui, jika baru-baru ini lawan main Amanda Manopo di Ikatan Cinta membuka kanal YouTube berisi konten Arya Saloka. Namun, hengkangnya Arya Saloka dari sinetron Ikatan Cinta seperti yang belum bisa diterima oleh sebagian besar fans dan netizen. Nah, kabar terbaru Arya Saloka disebut-sebut akan segera kembali ke layar kaca melalui karyanya sebagai aktor. Orang dekat Arya Saloka, Yuda Fajrin, membocorkan jika sang aktor siap comeback di layar kaca. Kabar tersebut disampaikan Yuda Fajrin saat ada sesi tanya-jawab di Instagram story-nya. Kemudian, ada satu warganet yang menanyakan keberadaan Arya Saloka. Mas Arya di mana? Ya di Jakarta. Aku nggak tahu. Cuma kemarin sih kontekan sebentar lagi syuting Aryanya, kata Yuda Fajrin.